udah sembuhkan aku udah mau tanggungkan. Mungkin dia kalau mungkin tadi kalau Bapak Presiden lihat aku tuh gitu-gitu tuh aku sampai sampai nggak enak, aku sampai istighfar, aku udah nggak bisa nahan lagi campur aduk. Jadi waktu itu memang kita sempat kirim surat ke Bapak Jokowi untuk menjadi saksi. Terus akhirnya walaupun di beliau jawabnya itu kan mendekati hari, tapi alhamdulillah bisa terwujud ya, karena memang kita pingin banget gitu disaksikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Prabowo dan Babe Babsud juga. Tadinya ya, dari 2 minggu lalu apa 2 minggu ya? Iya, 2 minggu. 2 minggu lebih. Pokoknya dari abis kita lamaran tuh kita udah kirim surat sih. Udah kirim surat ke istana. Tadinya kita sempat kayaknya apa enggak jadi ya gitu. Karena kan kita menunggu, nah tapi alhamdulillah hamin 2 acara istilahnya ngabarin bahwa Bapak berkenan hadir. Wah, itu seneng banget. Berbonus lagi ada ibu. Iya, jadi seneng. Jadi tambah seneng. Bahagialah pokoknya hari ini komplit lah segala macam prosesi sampai kita sekarang menjadi resmi suami istri yang aku nggak pernah bayangin, maksudnya nggak pernah bayangin ini akhirnya terjadi gitu. Kayak di luar itu kita proses ke acara itu tuh sangat mepet gitu, apa-apa serba terburu-buru, semua serba mepet. Alhamdulillah semuanya lancar dan semuanya bagus. Bahagia. Bentar lagi kan bulan puasa ya, bakal geber bulan madu atau ditahan? Kalau bulan madu, kita sebenarnya ada rencana sih, cuman masih insya Allah lah kalau memang jadi mau ke Dubai, cuman rencananya kalau dapat visanya tanggal 6. Dan kita Ramadan udah di sini lagi. Pengennya puasa sih, puasanya di Indonesia. Tapi ya nggak tahu ya, nanti kita lihat dulu nih. Kita soalnya tadinya masih fokusnya ke pernikahan, kan malam juga kita masih ada syukuran. Masih ada syukuran. Kenapa Dubai yang dipilih? Nggak dalam negeri misalnya karena susahnya pandemi? Nggak, cuma mungkin kalau kita nggak jadi Dubai, kita dalam negeri yang bisa juga. Indonesia aja. Emang rencananya dalam negeri, cuman kan memang dari segala tempat pilihan itu kayaknya kalau di dalam negeri kita nggak bisa mengelakkan namanya privacy ya. Iya benar. Privacy kita berdua tuh kayak ya kita harus tahu memang banyak masyarakat yang mencari tahu yang sayang sama kita, tapi kalau kita mau privacy kayaknya kita cari negara lain dulu. Tapi bukan berarti aku nggak suka Indonesia. Aku sangat suka traveling Indonesia. Bahkan sebelum aku menikah sama budanya dia, sama pipinya, kita sering banget jalan-jalan keliling Indonesia. Bahkan aku udah planningin sama dia kita honeymoon gimana keliling Indonesia semua kota terbaik. Cuman mungkin untuk karena kita cuma punya waktu sebelum Ramadan ini kan semingguan. Jadi kita pilih tempat yang mungkin kita bisa quality time. Kita udah maksudnya banyak pikiran, capek juga sampai hari ini aku juga. Coba kita meregangkan pikiran kan, stressful kita, depresinya ada juga kan. Drama-drama depresi pernikahan tuh besar banget gitu. Jadi berantemnya dan nyata. Yang kata orang tuh, wah nanti semakin dekat ke hari H, drama makin enggak ah, kan kita sayang satu sama lain. Ternyata bener. Beneran ada. Nangis berapa kali, mata bengkak berapa kali, perdebatan banyak berapa kali. Tapi itulah melatih kita untuk menjadi punya hubungan yang dewasa gitu, sama lain. Saling menyayangi, menerima kekurangan satu sama lain. Menunda momongan gak sih, Aura? Atau punya kabarnya kalian punya anak balik? Iya, tapi ya pokoknya dikasihnya sama Allah. Jadi kita berdua usaha dulu. Betul. Untuk resepsi kapan? Resepsi kita belum tahu. Karena resepsi insya Allah pengennya sih ya, pengennya ada orang tuaku. Jadi di mana orang tuaku, entah dia lagi berobat atau apa, kita mungkin aja resepsi gak di Indonesia. Kita belum tahu. Belum tahu lah. Jadi masih panjang. Jadi buat mungkin teman-teman
Yes, nanti yang mungkin kita nggak undang di syukuran bisa datang nanti di resepsi. Karena memang terbatas, kita kan menjaga banget, banyak juga memang. Tapi teman-teman baper kok aku nggak diundang ini. Tapi emang ini masa pandemi, jadi kita harus menjaga. Atau sempat video call nggak sih sama orang tuh minta support kan? Tadi kita video call, kita zoom. Oh, sampai makan. Minta support apa gimana? Video call aku sampai 5 jam, 6 jam. Sampai aku... Semalam kan nanya. Aduh. Sampai pagi gini dia ngerti. Mata aku tuh bengkak, habis telepon tuh kayak, ya Allah gimana ya aku. Aku tuh tetap ngerasa, walaupun aku bisa semuanya kerjain kayak sendiri, tapi sentuhan orang tua, orang tua berada di sisi kita kan memang itu besar banget pengaruhnya. Tapi ketika malam itu aku mendapatkan doa dari orang tua, doanya buat aku, doa buat calon istriku, sampai doa buat kehidupan kita ke depan, itu aku benar-benar langsung bercucuran gitu, emosiku langsung. Dan itu bikin aku susah tidur sampai pagi, saking aku gembira dan lain-lain. Pesannya semoga jadi keluarga bahagia, jadi suami yang bisa membimbing istrinya bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Nah, cincin. Unikannya ada. Bentar, tahan lu. Terima kasih. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.